nggak setuju ya Mbak, kurang setujunya nih karena kayaknya nih kebijakan ini cuman bikin apa namanya ke titik kemacetan tuh pindah mungkin ke jalur-jalur alternatif yang nggak berbayar, karena orang juga pasti masyarakat tuh berpikiran ngapain lewat jalur berbayar kalau ada jalur alternatif lain yang bisa dipakai gitu. Nah cuman di satu sisi juga bagus juga buat biar orang-orang tuh beralih ke transportasi publik gitu. Jadi kalau saran saya sih mending di samping menerapkan IRP, Pemprov DKI juga seharusnya memperbaiki lagi sistem transportasinya biar masyarakat juga makin nyaman menggunakan kendaraan kendaraan massal gitu. Jadi biar nggak macet sih. Seperti itu Mbak. Kira-kira menurut Bang Dio nih, aturan ini sudah merangkul semua kalangan masyarakat belum sih? Kalau menurut saya sih belum ya, karena kita juga tahu kan para pengemudi ojek online gitu, para ojol kan katanya juga kemungkinan sepeda motor juga kena nih. Kalau sepeda motor juga kena kan kasihan juga mereka yang harus setiap hari lalu-lalang gitu. Kalau dari sisi positifnya ya mungkin iya mengurangi kemacetan, karena ada beberapa pengamat juga sih bilang itu di Singapura juga udah pakai itu dan itu juga berhasil diterapin kan. Mungkin juga ada dampak negatifnya gitu kan, karena ada juga yang bilang kalau ini tuh bakal mengurangi pendapatan pekerja yang beraktivitas di Jakarta gitu, terutama kurir sih. Tapi kalau menurut kakak sendiri, setuju nggak sih dengan kebijakan ini? Setuju, karena emang Jakarta kan juga sudah kredit banget ya. Mungkin dengan ada ditambahin apa namanya kebijakan tadi itu, IRP itu bisa berkurang kemacetannya gitu. Okay. Tapi menurut kakak nih terakhir ya, kira-kira kebijakan ini bisa merangkul seluruh kalangan masyarakat nggak sih? Mungkin di awal-awal agak sulit ya, tapi kan butuh proses juga. Setelah proses itu ya mungkin bisa sih merangkul semuanya dan mungkin masyarakat juga paham gitu. Nggak usah lah, seperti biasa aja. Kalau minta biaya itu kan berat lagi, kita belum di bensin gitu. Ya narik lagi apa usahanya kan, apalagi pada begini juga pencarian ekonomi lagi susah juga. Kalau ditambah lagi kena biaya lagi untuk motor, gimana kita buat yang beli susu itu, kayaknya berat gitu. Berat dari Bapak. Iya. Tapi Pak, ini kan kebijakannya untuk mengurai kemacetan supaya mendorong masyarakat naik transportasi publik. Menurut Bapak kebijakan itu apakah sudah mencakup semua masyarakat, golongan masyarakat itu? Itu kayak sih belum lah. Ya. Kalau dari Bapak sendiri enaknya seperti apa sih Pak? Ya seperti biasa aja gitu. Kalau emang macet, emang di Jakarta ya pasti macet lah. Gitu. Kalau di kampung mah beda. Kalau di kampung sepi nggak ada kendaraan, itu nggak macet. Namanya Jakarta ya kan, apa aja ada gitu. Ya perlu dicoba dulu sih ya, karena belum tahu tuh bakal efektif atau enggak. Cuman memang perlu dicoba biar tahu tuh efektivitasnya kayak gimana. Karena memang sejauh ini transportasi umum di Jakarta udah lumayan memadai. Jadi IRP itu memang perlu dicoba dulu untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta. Apalagi sekarang lebih banyak banget. Nah itu memang kayak apa ya namanya, memang ada kayak pajak progresif gitu lah untuk orang yang bikin macet tuh ya bayar gitu, karena orang yang bikin macet kan biasanya pengendara-pengendara umum tuh, pengendara sendiri gitu. Kayak gitu, jadi ya perlu dicoba. Tapi menurut Kak Royan nih, udah merangkul seluruh kalangan masyarakat belum sih peraturan ini? Ya gak tahu ya, termasuk mungkin nanti memang perlu kajiannya juga sosialisasi tentang tarif dan sebagainya. Jadi gak semua mungkin pengendara yang ada di Jakarta tarifnya sama, mungkin disesuaikan juga dengan ekonomi warga yang lewat sendiri gitu.